KTP, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bali, tepatnya di salah satu resort di Sanur Bali, yakni Mercure Resort. Pada kesempatan video ini saya akan mengajak kalian untuk melihat beberapa ya hal-hal yang indah tentunya, lingkungan sekitar di area resort tempat saya tinggal ini, karena ini sangat indah sekali, dekat pantai, ada swimming poolnya juga seperti masih alami gitu, banyak pepohonan. Oleh sebab itu tonton terus video ini. Dan untuk pertama, ini adalah kamar yang saya tempati. Ada televisi, tempat duduk, dan juga kamar mandi. Ini lemari, dan ini adalah kaca. Wah, ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya main luas, shower. Okay. Dan selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk keliling-keliling ke area lingkungan di sekitar Mercure ini. Oke. Okay. Ini di luar. Kamar-kamar di Mercure Hotel ini terpisah gitu. Jadi kayak gini. Kamarnya ada dua tingkat. Satu gedung itu terdiri dari dua. Oke. Ini cantik sekali. Tempatnya ini masih seperti hijau, banyak tanaman gitu. Dan ini aksesnya langsung ke pantai. Di sana ada pantai, ya. Banyak turis-turis yang sedang bersantai di sana, area pantai. Dan saya akan ajak kalian untuk keliling. Di sana ada yoga class. Juga kamar dari bagian dari Mercure. Kita akan lihat ini kolam renangnya. Juga kolam dari Mercure Hotel. Bisa berenang di sini. Ini beberapa lagi mandi juga. Ini ada tempat untuk duduk. Dan di sana adalah kamar kita tadi. Kita start dari sana tapi muter.
Di sini juga ada seperti pura gitu, tempat beribadah, sedang ada ibadah. Ini cantik sekali puranya, itu ada aktivitas di pura. Ini keren sekali. Di sini banyak turis asing yang menginap di area Mercury ini. Ini seperti area pura, tapi ada tempat yang luas gitu. Ini. Oke, kita akan ke sana lagi. Coba untuk melihat sisi lain. Oke. Ini sejuk sekali ya. Rindang, banyak pepohonan. Ini ada lobby ke kiri, hibiscus hero. Ke kanan, kita coba ke kanan. Jalan ini bukan untuk sepeda. Lihat, kamarnya indah. Terdengar suara beberapa burung gitu karena pepohonannya masih lebat di area ini. Ini ada spa Sanjivani Spa. Nice. Jalanannya sangat nyaman sekali ya kalau kita lewat. Bagus. Oke. Sana ada kolam tadi. Itu berada di belakang. Ini bagian belakang kayaknya. Karena ada tembok sebelah kiri berbatasan langsung. Coba kita bisa melewat. Halo. Oke, kita tadi ada ya resepsionis. Ini kita kembali ke area kolamnya tadi. Ini kolam yang bagian tengah. Namun di sini ada dua kolam, dan di kolam keduanya itu di dekat pantai. Oke, saya akan mengajak kalian ke sana. Di dekat pantai, dan di sana juga ada restoran
breakfast. Kalau mau breakfast di sana langsung, kita akan lihat. Oke. Ini kita udah area pantai, itu banyak sekali. Ini turis lagi main apa ya? Pentaku kan? Oh iya. Yeah. Jadi kita bisa juga untuk berenang di sini. Di sana ada tempat sarapan. Oke. Ini mall. Ini restoran ya. Pagi tadi kita sarapan di sini. Ini kolamnya juga lumayan bersih. Ini bisa sewa sepeda juga kalau kalian suka bersepeda mengelilingi area ini atau di pantai-pantai, tepi pantai. Karena pantai-pantainya itu indah. Oke, kita lihat bunga-bunga khas Bali. Oh, ini ada yang sampai 4 tingkat gitu gedungnya. Namun kita yang dua lantai. Saya di lantai pertama. Kamar nomor 154. 154 ya. Wah, 156. Langsung di kamar. Ini kamar saya. Yeay, kita kembali. Oke, 156. Welcome back. Ini dia. Baik. Dan itulah perjalanan kita tadi keliling Mercure Hotel ini yang luar biasa. Suasana dan pemandangannya dekat pantai. Jadi kalau kalian ke Bali mungkin bisa merasakan suasana Mercure. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye 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 bye.